Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah hari ini admin masih petik timun, teman-teman. Nah, timunnya masih seperti ini. Masih berbuah lebat, teman-teman. Ini timunnya seperti ini. Masih lurus, teman-teman. Untuk usianya ini 76 HST, teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk buahnya seperti ini. Lebih dari satu, teman-teman ya. Buahnya mantap, teman-teman. Walaupun umurnya sudah tua, teman-teman ya. Nah, ini masih lumayan, teman-teman. Ini umurnya 76 HST, tapi masih bagus, teman-teman ya. Masih lurus-lurus, teman-teman. Umur 76 HST, teman-teman. Karena kita menanamnya itu di tanggal 20 September, teman-teman ya. Sekarang tanggal 6 Desember, teman-teman. Tapi kita masih panen timun, alhamdulillah, teman-teman ya. Nah, ini masih berbuah aja. Nah, ini yang sering kita posting di video short, sekarang udah gede, teman-teman ya. Nah, ini udah bisa dipetik, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Nah, ternyata mantap, teman-teman ya. Timun Mira juga bisa berumur panjang. Nah, ih, ada buahnya, teman-teman. Di sininya. Wow. Alhamdulillah, teman-teman ya, masih lebat aja di usia 76 HST, teman-teman. Mantap, lumayan. Kita masih panen timun, teman-teman. Nih, lebat. Masih lebat buahnya, teman-teman. Tuh, masih banyak buahnya, teman-teman. Nih, wow, lurus lagi, teman-teman. Mantap, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman ya, nggak habis-habis buahnya, teman-teman. Walaupun umurnya udah 76 HST, teman-teman. Mantap sekali. Kita lanjut ke pemetikannya. Ini ada lagi nih, teman-teman. Masih lurus, teman-teman. Anehnya ini ya, masih terus berbuah dan terus bertunas seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kayak timun semi ya, kayak timun lalap. Timun Mira jadi timun pendek, tapi lurus sih. Lumayan, teman-teman. Nih ya, udah pendek-pendek ya, tapi lurus sih. Jadi kayak timun lalap dia. Tapi lihat buahnya, teman-teman, salut ya. Buahnya ini dua-dua seperti ini. Ini ya. Ini juga dua, teman-teman. Ada juga sih yang seperti ini, bengkok. Nah, ada juga yang seperti ini, teman-teman. Mantap. Kalau ini mah masih lurus. Jos gandos, teman-teman. Wow, yang ini udah gede lagi, teman-teman. Mantap, teman-teman. Nah, sekarang kita petik yang ini, teman-teman. Mantap, teman-teman. Ya, teman-teman, kita anterin dulu ke sana, teman-teman ya. Kita pasang di kardus dulu, teman-teman. Mantap, teman-teman. Buahnya masih banyak bertambah aja dan ini masih panjang, lumayan mantap. Nih, teman-teman. Walaupun bengkok, guys, lumayan be. Nah, ternyata ada juga yang nempel di mulsa, teman-teman. Lihat, teman-teman. Buahnya banyak sekali, teman-teman. Masih rendel aja. Dua-dua lagi, teman-teman. Nih, wajar aja umurnya panjang. Akarnya seperti ini, men. Mantap. Nah, ini asli nih, mani. Buah bawah nih. Soalnya nempel ke tanah, teman-teman ya. Mantap. Lumayan, teman-teman. Mantap, teman-teman. Masih ngunduh aja, teman-teman. Di usia 76 HST. Mantap, masih ngunduh aja di 76 HST. Panjang. Mantap ya. Satu jengkal lebih, teman-teman. Ini masih banyak buahnya, teman-teman. Nih, masih lumayan banyak. Di 76 HST, teman-teman. Masih rendel. Di 76, aduh, 76 jatuh, teman-teman. Nih, mantap. Oh, ini ge lumayan petot-petot ge, teman-teman. Nih, teman-teman, mantap. Masih lebat saja. Lama-lama timun ini kayak timun baby ya. Jadi buntet-buntet begini, teman-teman. Masih panen aja di 76 HST.
Ini mah kegedean teman-teman. Masih panen saja. Wow, lebatnya teman-teman. Masih rendel saja teman-teman. Kalau ini mah masih bagus ya. Tuh, masih segar teman-teman. Masih lurus. Nih. Ini juga nih masih lurus teman-teman. Mantap. Masih banyak teman-teman. Alhamdulillah. Padahal 76 HST ini. Udah 2 bulan setengah teman-teman ya. Timun 2 bulan setengah lebet kene. Alhamdulillah. Lurus lagi teman-teman. Nih. Masih lurus teman-teman. Di 76 HST. Ah, mantap ya guys. Aja deui teman-teman. Masih lurus. Buahnya 3 men. Mantap men. Jos gandos. Yang ini udah gede. Yang ini juga udah gede. Yang kecilnya masih banyak. Nih. Masih lebat. Buahnya banyak tuh. Mantap. Masih lurus. Masih ada. Masih lebat. Super mantap. Di sini juga ada buahnya. Alhamdulillah, teman-teman. Wow, lebat teman-teman he. Nih. Satu. Dua. Tiga. Mantap teman-teman. Nah, ini di atasnya masih ada. Mantap. Naik ke atas lagi masih ada. Mantap. Nih, masih ada. Mantap. Nih, masih ada teman-teman. Mantap. Jos. Wow, teman-teman. Lumayan. Masih lurus teman-teman. Nih, masih lurus teman-teman. Ini juga buah bawah teman-teman. Nih, asli buah bawah teman-teman ya. Tuh, banyak adik-adiknya yang menunggu dipetik teman-teman. Rindil tuh, lebet teman-teman. Nih, kayak gini teman-teman. Dari tunas berbuah, buahnya double. Luar biasa teman-teman ya. Timun mira ini lebatnya beneran teman-teman ya. Nih, satu. Dua. Ini ada lagi satu lagi teman-teman. Tiga. Mantap teman-teman. Dari batang utama bertunas dan tunasnya berbuah dan buahnya bisa kita petik. Alhamdulillah. Mantap. Dari buah ujung bisa kita petik. Mantap. Buahnya lojor teman-teman. Jos gandos. Ini kan batang utama teman-teman. Dia bertunas. Tunasnya ini berbuah. Buahnya bisa kita petik teman-teman. Alhamdulillah. Mantap. Ini yang di atas juga lumayan. Nih. Mantap. Lebet teman-teman. Tuh, mantap. Tuh, lempeng di sini guys, ada teman-teman. Tuh. Mantap. Tah. Segini dapatnya untuk petikan ke-29 teman-teman ya. Alhamdulillah kita akan timbang teman-teman. Ininya kita nolkan dulu. Kita akan timbang dapat berapa kilo teman-teman ya. Dapat berapa kilo semuanya? Ya, kita lihat bersama-sama. Ternyata 26,8 teman-teman. Tapi ini belum disortir teman-teman ya. Masih dicampur yang PJ yang lurusnya. Dipetikan ke 29 teman-teman ya. Usia 76 HST teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau